Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, jumpa lagi di channel YouTube aku, Moana Kitchen. Di video kali ini, aku mau bikin minuman yang seger banget. Ya, ini tuh sagu melon atau melon sagu ya. Ini tuh kuahnya creamy banget. Bahannya semuanya dari rasa melon ya. Bahan apa aja yang dibutuhkan dan bagaimana cara bikinnya? Yuk langsung aja tonton videonya. Sebelum kalian tonton videonya, jangan lupa untuk terus dukung channel aku dengan cara tekan tombol subscribe yang ada di bawah ya, dan share video aku sebanyak-banyaknya ke sosial media yang kalian punya. Langkah pertama, masukkan bubuk Nutrijel. Di sini saya menggunakan rasa melon. Tambahkan gula secukupnya, aduk sampai semuanya tercampur rata. Tambahkan air sedikit demi sedikit sambil terus diaduk supaya tidak ada bubuk Nutrijel yang menggumpal ya. Jika sudah tercampur semuanya, baru nyalakan api kompornya dan dimasak hingga mendidih seperti ini. Jika sudah mendidih, matikan api kompornya, aduk sebentar sampai uapnya hilang, baru dicetak menggunakan cetakan sesuai selera kalian saja. Kemudian panaskan air, jika airnya sudah mendidih baru masukkan sagu mutiaranya. Jangan lupa untuk diberi perasa melon secukupnya saja. Jika sudah, aduk sampai perasa melonnya tercampur merata seperti ini. Jika sudah, baru ditutup dan ditunggu hingga sagu mutiaranya matang. Kalian bisa menggunakan metode 5-30-7 ya. Ya, di skip aja. Di sini sagu mutiaranya juga sudah matang. Kemudian saya sisihkan terlebih dahulu. Untuk Nutrijelnya juga di sini sudah ngeset. Ini mau saya kerok menggunakan kerokan kelapa seperti ini. Saya kerok memanjang seperti ini ya. Kalau kalian tidak punya, kalian bisa memarutnya dengan parutan keju atau diiris memanjang juga bisa ya. Ya, di skip aja. Di sini sudah selesai saya kerok-kerok seperti ini ya. Kemudian saya sisihkan terlebih dahulu. Saya menggunakan satu buah melon, saya bagi menjadi dua. Di sini saya cuma menggunakan setengahnya saja. Ini melonnya saya kerok menggunakan buletan seperti ini, sendok bulat seperti ini. Kalau kalian tidak punya, kalian bisa menggunakan pisau saja ya, dipotong kotak-kotak, ataupun bisa menggunakan serutan kelapa muda ya, itu kerokan kelapa muda ya. Di skip aja, di sini sudah selesai melonnya. Kemudian saya sisihkan terlebih dahulu. Siapkan satu bungkus biji selasih, rendam menggunakan air mendidih. Kemudian tunggu sampai biji selasihnya mengembang. Jika sudah, untuk buah melonnya tambahkan sagu mutiara yang tadi sudah dibikin, tambahkan Nutrijel rasa melon yang tadi sudah dibikin dan sudah diserut seperti ini. Kemudian tambahkan satu bungkus nata de coco. Kalau kalian nggak punya bisa di skip. Untuk Nutrijel rasa melonnya kalian bisa ganti dengan puding rasa melon ya. Kemudian biji selasihnya ini sudah mengembang ya, ini mau saya tuang seperti ini, secukupnya saja. Kemudian kalian bisa tambahkan susu UHT atau susu evaporasi ya. Di sini saya menggunakan susu UHT. Ini saya aduk sampai semuanya tercampur merata. Jangan lupa dikasih sirup rasa melon. Karena ini namanya kan melon sago ya, otomatis semuanya menggunakan bahan melon ya. Sirupnya melon, buahnya melon, Nutrijelnya melon, sagu mutiaranya menggunakan itu perasa melon, semuanya dari melon ya. Jika sudah, aduk sampai semuanya tercampur merata. Jangan lupa kasih SKM ya, biar tambah creamy, tambah enak. Oh ya, kalian bisa menambahkan es batu juga ya. Di sini karena wadahnya tidak muat, jadi tidak saya tambahkan ya. Nanti saya tambahkan waktu di gelas saja ya. Ini saya aduk lagi sampai SKM-nya tercampur rata. Untuk resep lengkapnya bisa kalian lihat di kolom deskripsi ya. Dan untuk mempercantik warnanya mau saya tambahkan perasa melon ya. Kalian bisa lihat ini warnanya hijau cantik banget ya.
Ini tuh harum melonnya beh mantep sekali. Buat ide jualan bisa banget karena masih jarang yang jual ya. Ya siap untuk disajikan ya. Ini kalian bisa lihat warnanya cantik banget kan. Ini mau saya cobain, saya mau ngambil menggunakan gelas seperti ini. Wah, buah melonnya seger banget ini. Saya ambil secukupnya. Dan ini cantik banget ya warnanya. Saya coba ya, bismillahirrohmanirrohim. Beuh, creamy banget. Saya coba lagi, beuh, mantap sekali. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.